was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live. Hai guys, ketemu lagi bersama kami, saya Yulita dan Astrid Nurhidayah. Nah, di sini kami ada di warung makanan yang bernama Ludung Gedang. Dan di sini kami akan nge-review beberapa makanan bersama kak asuh kami, namanya kak Nadia Ferta. Oke, jangan di beda ya, nonton terus. Jangan di skip ya guys, ini surat kami guys. Dari sini dari perawatan, ini fasilitas perawatan. Nah, di sini nama saya, nama di sini dan saudara saya Astrid Nurhidayah. Kami mempunyai KTP cantik karena dia. Ya. Nah, kami sekarang lagi ada di warung Godong Gedang. Jangan digerakin, ini takut. Ini duluan ya? Gimana kak rasanya? Pedas-pedas gitu. Coba. Oke, sekarang kita coba. Cukanya enak banget. Nah, di sini ada kentang goreng, mungkin dicampur aja. Kentangnya enak. Enggak bau kan? Enak banget. Kuahnya nih ya. Kuahnya juga pas. Enggak tuh. Cuma agak pedas ya? Enggak pedas. Bisa pedas? Bapak kan nanti dia ditanya. Nanti dia ada satu makanan lagi. Tentang. Tentang lagi ya? Iya. Ini kentangnya. Enak. Enak banget. Mungkin coba ini ya. Ya, fresh banget buat digoreng. Ya, di sini juga suasananya enak banget. Dingin. Soalnya, iya. Jadi kita cobain lagi. Ini aku suapin enggak? Ini juga. Timunnya. Belum pedas. Tahan enak. Enak. Tahan pedas? Tahan. Sip. Ini enak banget. Dan bisa kesini juga. Harganya tuh lumayan merogoh kocek. Coba kalian yang suka dengan iya, makan sesuai dengan semelit alam di sini bisa beli. Ada kolak ikan. Ini kita juga sudah review ya kan? Iya, dari beberapa makanan tadi sampai sama kentang goreng ini. Ya. Jangan lupa like.